Selamat pagi guys, selamat jumpa lagi guys dengan saya di Angtawa Channel guys. Oke guys, hari ini kita melihat lagi guys satu lagi tanaman sayur-sayuran di sini guys. Yang hari ya baru ditanam guys, sekarang dah berbuah guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, hari ini saya bawa guys semua tengok tanaman sayuran timun guys. Hari itu pernah saya buat video guys, baru ditanam guys, tapi sekarang sekitar dah 3 minggu begitu guys, dia sudah mula mengeluarkan hasil guys. Oke guys, begini guys tanaman sayur timunnya guys. Tengok guys, kita tengok ke bawah ya guys, tengok buah-buahnya guys, tunggu lebat buahnya guys. Begini guys buahnya guys, lebat semua guys. Di kiri kanan guys, sebelah sini pun ada guys. Tengok buahnya guys. Sebab apa guys, masih buat videonya itu hari guys, baru ditanam guys, sekarang sudah mula mengeluarkan hasil guys. Tengok buah-buahnya guys, banyak guys buahnya, lagi kecil pun banyak ini guys. Beginilah guys buahnya guys, sebab mengkali esok hari Senin guys, esok akan dipanen guys buah-buahnya ini guys, untuk dijual guys. Di sini tetap hari kalau udah berbuah akan dipanen guys buahnya untuk dijual guys. Beginilah guys sayur-sayurannya guys yang ditanam di sini guys. Sebelah sini pun ada guys, ini guys, tengok guys buah-buahnya guys, sudah mula mengeluarkan hasil guys buah guys. Sudah guys buahnya guys, kecil-kecil pun masih banyak guys. Yang besar-besar ini nanti tidak lama nanti akan dipanen guys, dipanen untuk dijual guys. Macam saya cakap guys, di sini macam-macam sayur-sayuran ditanam guys. Coba begini tanahnya, daripada tanahnya kosong terbiar bagus dimanfaatkan. Tengok buahnya guys, buahnya guys lebat-lebat buahnya guys, lebat-lebat guys buahnya guys, yang kecil yang besar semua ada guys. Tengok ya guys, tengok guys buah-buahnya guys, sampai ke sini guys. Tapi macam sayur timun ini di sini dah guys tidak lama guys, mungkin sekitar 2-3 kali panen atau dia akan mati guys, mati guys. Oke guys, kita tengok sebelah guys, apa-apa atas semua ini guys. Tengok guys, dia sudah mengeluarkan hasil guys. Tengok bunga-bunga ini guys, bunga-bunga dan buah-buahnya guys. Di sini biasanya lepas mati akan ditanam balik guys, tanam balik. Sebab di sini bilang tak operasi, dia orang memanfaatkan tanah yang kosong, dan hasil daripada tanaman sayur-sayuran ini itulah guys yang menampung untuk membayar gaji pekerja yang masih bekerja sini, dan juga kasih guys tahu lah membayar bil api dan listrik. Kilang dah total tak beroperasi lagi, jadi semua tanah yang ada dimanfaatkan macam saya cakap, asrama tepi-tepinya semua ditanam dengan pisang, sayur, cabai, semua ada guys. Tengok guys buahnya, di sini pun ada guys, dia ada 3 batas guys, 3 batas panjang-panjang guys. Mengeluarkan hasil guys, tengok guys, begini guys ya. Masih agak pendek pokoknya guys, belum tinggi guys, buahnya guys, buah-buahan guys. Guys, sampai ke sana semua buahnya guys, banyak buahnya guys, mengeluarkan hasil guys. Tapi nanti hari Senin mungkin dipanen guys, paginya dipanen, kemudian terus dijual lah guys. Biasanya jualnya ke supermarket dan juga tempat-tempat penjualan sayur-sayur lain guys. Oke
tentang harganya saya tak tahu lah guys, sebab itu bukan urusan saya guys, itu urusan orang yang ngurus. Tak cuma di konten aja, ini untung konten aja. Tengok guys, buah buah guys. Ini guys, dia masih berbuah di bawah guys, belum ada yang di atas sebab dia masih enggak baru juga guys. Biasanya dia kat atas-atas ini sudah ada buah kan, tapi belum, dia masih berbuah di bawah-bawah, pohon-pohon bawah aja dulu. Ini guys tuh, saya tunggu guys. Ada 3-4 di atas ini guys. Ini guys, semoga berhasil deh guys. Okay lah guys, mungkin setakat ini dulu guys video kita untuk kali ini guys, tentang melihat tanaman sayur timun di kawasan tempat saya kerja ini guys. Bagi sesiapa yang minat dan suka dengan video ini guys, jangan lupa di share, subscribe dan komen di bawah guys, agar saya lebih bersemangat lagi guys dalam buat video yang akan datang guys. Saya akhiri guys dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ciao.